Pandemi COVID-19 yang belum berakhir membuat banyak orang harus banting setir dan mencoba usaha baru untuk menyambung hidup. Seperti yang dilakukan seorang pekerja migran di Bali, beralih menggeluti bisnis kuliner untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Berikut liputan inspiratifnya. Inilah Gusti Putu Dikayana, pekerja migran Indonesia yang terpaksa kembali ke tanah air akibat wabah COVID-19. Pria yang awalnya bekerja di kapal pesiar ini kini berinovasi membuka bisnis kuliner dengan berjualan aneka jenis pisang keju di kawasan Jalan Ahmad Yani Utara Denpasar. Usaha ini dilakukan pria asal Gianyar ini dengan modal nekat setelah cukup lama menganggur. Tak memiliki latar belakang juru masak atau ahli membuat kue, pria berusia 27 tahun ini mengaku belajar secara otodidak dengan mempelajari tutorial dari media sosial YouTube untuk membuat aneka menu pisang keju dengan berbagai varian rasa. Pilihan jatuh ke olahan pisang keju karena penganan ini memiliki banyak peminat. Harapannya sih bisa menginspirasi orang lain di masa pandemi seperti ini. Ini menjadikan kita untuk berhasil dalam berwirausaha meskipun sekecil apapun, yang penting kita bosnya gitu. Ini yang punya kebetulan teman saya. Jadi sekitar seminggu dua minggu yang lalu. Jadi setiap hari datang ke sini untuk ya jadi langganan sekalian mensupport usaha teman sendiri. Mulai buka sejak pukul 3 sore hingga 10 malam, dalam sehari aneka pisang keju dengan berbagai varian rasa seperti coklat keju, green tea, tiramisu, blueberry dan rainbow mampu laku terjual hingga 40 kotak. Harganya pun tak mahal, berkisar Rp15 hingga Rp20.000 per kotaknya. Sebagai usaha yang menjanjikan, bisnis yang lahir akibat wabah COVID-19 ini pun diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi siapapun untuk terus semangat dan mampu bangkit di tengah masa pandemi. Dari Denpasar, Dewa Partika iNews melaporkan.